Selamat siang pencinta tanaman hias, kita kembali lagi di channel saya Maungan Juang. Di video kali ini saya ingin membahas tentang pemanfaatan sisa pruning atau grafting ya. Di video kemarin kita sudah membahas pruning adenium, banyak batang yang tidak terpakai ya. Oke guys, kita akan menanam sisa pruningnya ya. Ini sisa pruningnya ya guys. Ini dibiarkan selama 3 atau 4 hari ya, supaya getahnya kering dulu ya. Oke guys, seperti biasa kita oleskan dulu diten atau antrakol. Di sini saya menggunakan diten ya. Kemudian kita siapkan media tanamnya ya guys. Oke, di sini saya menggunakan media tanam bekas ya. Kita tanam 5 sampai 10 batang ya. Nanti sesudah jadi kita bisa pindahkan satu persatu ke wadah atau pot. Oke guys, tadi cara pertama ya. Sekarang cara kedua yaitu ditanam di media pasir. Steknya secara langsung dipotong, langsung ditanam. Kalau dikasih dulu diten biar nanti nggak busuk. Nah, ini nanti ada yang disatukan, ditanam dua ya, satu pot dua pohon seperti ini. Ini medianya pasir toh ya. Oke, selesai, tinggal kita simpan di tempat yang kering, nggak kehujanan. Sekarang musim hujan. Oke guys, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, untuk bisa melihat video selanjutnya. Semangat mencoba!